Yo, selamat datang lagi di Tengah Lol. Yo, selamat datang lagi di channel gue. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe, thank you udah like, thank you udah nonton tapi belum subscribe, subscribe dulu. Bantu kita ke 40.000 subscriber ya, guys, dikit lagi nih. Tuh. Sekarang konten apa, Van, jelasin? Konten gue nanya-nanya aja, berbagai macam jenis knalpot gitu aja ya. Iya, udah. Boleh, boleh, boleh. Hanya kan gue baru pertama kali ganti gitu. Gitu aja. Iya, jadi Irfan tuh asalnya tuh anti knalpot berisik. Cuman sekarang tiba-tiba mau, ya gitulah. Biasanya racun itu datangnya belakangan gitu ya. Dia baru kena racun itu. Bukan anti, gue gak mau ribet aja kalau ketemu polisi gitu. Oh iya udah. Tapi ternyata gue punya teman polisi. Gue paham. Terus kalau teman polisi emang kenapa? Hah? Kok jadi bahas itu? Oke, nah kebetulan di motor gua yang 2 silinder juga gua pakai pipa yang karakternya hampir sama nih. Dan juga kita kasih tahu perbandingannya deh gitu. Knalpot pipa yang seperti ini di 1 silinder suaranya gimana, terus di 2 silinder gimana suaranya. Gitu kan? Hmm. Ya kan? Ya udah. Apa? Bapak ngelamun ya? Gini, jadi kemarin kan Irfan baru pasang tuh knalpot dan coba ini. Feel lo gimana nih setelah ganti knalpot, ada perubahan tenaga kah atau jadi semakin gak enak ke telinga atau tenaganya malah jadi gak ada, gimana nih? Coba ceritain pengalaman lo ya kan. Feelnya sih setelah berapa hari ya ganti ya. Jangan gitu dong. Gua lagi agak-agak sakit jadi ya. Iya, yeah, feel gua gitu. Mungkin 5 harian ya. Tenaganya mantap. Kayaknya nambah tenaga deh, gitu. Satu itu. Kedua, suaranya. Kan gue kadang pakai DB dan ya seringnya nggak pakai DB gitu. Kadang nggak pakai DB, tapi seringnya pakai DB Killer. Lebih adem sih. Pakai DB Killer tuh ngebass adem gitu. Kalau dilepas ya ngebass dan lebih bulat gitu. Itu aja. Dan satisfying sih buat gue, satisfying gitu. Bikin senang sendiri gitu. Gitu. Bedain nggak tenaganya ketika lo pasang DB Killer sama lepas DB Killer, ada perubahan nggak? Oh, iya sih, lebih bertenaga nggak pakai gitu. Hmm. Cuman untuk perbandingan sama yang gue yang pakai knalpot FU kemarin. Iya, knalpot original FU. Iya. Lebih berisik yang FU sebenarnya. Oh, iya. Iya. Kalau yang jadi perbandingannya sama yang pakai DB Killer ya. Lebih berisik yang FU gitu. Iya. Kalau ini pakai DB Killer tuh lebih adem, lebih bisa lebih kalem aja. Hmm. Gitu aja sih. Iya, iya. Jadi yang gua rasain juga kalau yang di CBR gua nih yang 2 silinder pakai knalpot yang pipa gede. Enggak kedengeran sama sekali sih. Kalau misalnya di jalan raya ya. Cuma kalau misalnya di tempat sepi ya pasti kedengeran. Cuma kalau di jalan raya tuh dari jauh tuh ya nggak bakal kedengeran dan nggak bakal notice kalau gue lagi pakai knalpot racing gitu. Itu keunggulannya sih. Cilokin gitu keunggulannya. Jadi kalau misalnya ada polisi nih dari jarak jauh nih, itu nggak akan terlalu nggak akan terlalu noise kayak gini. Nggak terlalu bikin polisi itu jadi wah dari jauh tuh wah bisa ditilang nih, knalpot berisik nih gitu. Jadi siap-siap nih dari jauh wah, mau nilang gitu. Kalau misalnya pakai yang knalpot yang gue pakai ini kan kayak misalnya kalau ada polisi nih kayak oh ini kayaknya standar nih suaranya, ya udahlah biarin aja, lepasin aja gitu. So tau lo kali ya. Ya karena selama ini
ya nggak pernah kejadian ditilang, nggak pernah kejadian diberhentiin. Ada polisi pun ya, polisi nggak sampai nolek yang apa? Ya yang tidak menunjukkan gestur yang mau ngenilang gitu. Tapi ya biasa aja gitu, karena ya nggak berisik juga, gitu kan. Nih gue kan mau ya sebelum ganti kan bikin konten kasih saran nih buat kenapot-kenapot. Nih, kenapa lebih banyak yang rekomendasiin WRX waktu itu? WRX itu karena dia udah terbukti dan banyak dipakai pembalap lokal WRX. Jadi emang mereka bikin nggak sembarang bikin. Dengan perhitungan dan ya uji coba yang mumpuni, jadinya performa motor kerasa gitu. Jadi makanya banyak pro player yang pakai. Pro player, yang gaming. Pro apa ya? Pro pembalap cilok lagi. Yeah. Dan suaranya bulat ya? Apa gimana bedanya? Kan itu kecil tuh, lebih kecil dari WRX. Iya. Kalau WRX kan banyak pipanya. Bapak nanya pipa yang model gimana? Misalnya yang oval, yang panjang kan? Panjang oval gitu. Panjang ovalnya gede nggak atau yang kecil? Gak oval tau. Juga kan ada yang gede. Oh, terus gitu. Ada yang kecil juga ya oval. Yang mana? Pokoknya yang size-nya lebih kecil dari ini. Nah itu pasti suaranya bacok. Berisik banget. Bukan bubuk gitu. Ya pokoknya cempreng aja. Oh gitu. Iya, cempreng. Kalau misalnya WRX yang pipanya gede, sabung, apalagi kan WRX tuh sekarang dia ngeluarin yang limited edition yang noise apa ya? Silent. Tipe silent. Iya. Jadi itu benar-benar kayak knalpot standar, tapi performanya kayak knalpot racing. Tuh. Ada juga tuh. Jadi WRX yang pipanya gede juga dia suaranya nggak bakal terlalu bacot kalau misalnya pakai DB Gainer juga. Kalau sharp tuh sharp kayak gimana sharp? Sharp itu yang kerja sama Suzuki ya. Sharp itu agak bacot sih kalau gue pernah dengar langsung sih agak bacot. Oh iya beda sama yang ini? Beda. Ini lebih soft yang Chevrolet ini. Tuh kalau dibanding sama sharp. Kalau apa lagi ya merek-merek tuh? Banyak. Akrapovic. Ya kalau Akrapovic. Akrapovic kalau yang segede gini. Pipanya gede, tabungnya gede, itu silent. Maksudnya enggak silent. Enggak terlalu berisik, adem, enak. Terus ada lagi CLD. Nah, kalau CLD itu dia bacot. Itu karena pipanya kecil, itu udah pasti bacot. Jadi ukuran mempengaruhi suara yang dikeluarkan tuh. Iya. Semakin kecil ukuran, semakin kecil tenaga nggak kerasa. Oh, semakin suara semakin kecil nggak kerasa, tapi gimana durasi, kalau durasinya panjang itu suka tuh cewek tuh. Bapak ngomongin apa nih? Gimana maksudnya? Ya kalau pipanya yang kecil pendek gitu itu bacot gitu. Kalau yang four build gimana tuh? Aerox yang four build kan bulatnya 4 tuh, atas 2 bawah 2. Apaan tuh? Oke, skip. Kita dengerin dulu gak sih perbandingan yang 2,5 sama yang 1,50? Boleh. Yang knalpot lu sama yang ini? Boleh. Gitu boleh. Aja ya kali ya? Iya gitu. Karena kita, disclaimer, karena kita gak punya contoh yang lain ya. Iya. Jadi ini Akra sama, Akra di 2,5 CBR. Safrolix di 1,50 GSX. Walaupun beda brand, tapi pipanya mirip-mirip gitu. Jadi itu yang bakal kita tunjukin ke kalian. Ya suara yang pipa kayak gini tuh dipakai di satu silinder gimana, dipakai ke dua silinder itu gimana, kira. Oke. Let's go. Let's go. Oke, jadi ini contoh suaranya dengan DB Killer ya. 150 Safrolix DB Killer seperti ini.
kalian yang gak nonton konten sebelumnya kayak gini. Dan kita sama yang akrak kali ya. Boleh. Coba sama gue aja nih, sama lu lah. Anjoy. Jadi moderator. Host. Motor gua kehujanan. Terus kena debu jadinya kayak gini. Lagi malas nyuci gue. Pokoknya ya udah nih suaranya kayak gini. Pasti lebih bagusan ini sih. Kenapa lebih bagusan ini? Mungkin beda bahan kali ya. Kenapa lebih bagusan ini? Kayaknya beda bahan dan akarnya kan luar, produk luar gitu. Ini bahan titanium. Nah begitu. Yang depan tadi stainless steel. Cuman gua nggak tahu ya perbedaan bahan apa keluar, ngebedain suara atau enggak, gua nggak tahu. Ya, kurang lebih gitu sih. Kurang lebih gitu. Jadi mirip-mirip lah gitu. Iya kan? Mirip-mirip dan tapi enggak sama dan beda CC juga. Ya. Gitu aja disclaimer-nya ya. Mungkin sekian untuk konten hari ini. Oke. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe, like, share and comment pokoknya. Jadi mungkin ada Bang coba yang kita enggak tahu ya, mungkin ada kalian ada tahu masukan, mungkin coba knalpot lain yang kayak gini, boleh lah gitu. Atau kalian mau minjemin motornya sekalian, boleh lah. Nanti kita datengin. Ya udah, kayak gitu aja ya. Ya, like, share, subscribe, follow Instagram Weekend Motoran, TikTok Weekend Motoran. Ciao, see you next content.